Gitu. Iku tanganku kok. Siapa mana buat teriku? Di belakang. Kau dan semakin kuat ini. Gitu betul. Sekarang saking kepengen kita bergerakan bersama. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami dari Pondok Pesantren menyampaikan surat ini lan zakatun. Terima kasih kepada Pak Jokowi untuk mempertahankan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para bapak ibu sekalian yang saya hormati, santri Bapakku ini mulai sabar sampai berikutnya. Jadi kerawan Bapak Jenderal Murtoko ke Pondok ini berarti infonya mulai sabar sampai Merauke rawat kesini. Saya sudah ke Wamena, ke Merauke, ke Jayapura, di barat sampai ke Riau, Batam, dan sebagainya. Lampung. Ke Pondok Pesantren ingat pada saat saya masih kecil. Mungkin banyak yang tidak percaya. Saya waktu Murtoko kecil dulu hidupnya hidup dilanggar bisa menjadi seperti saat ini, menjadi jenderal tidak pernah terbayangkan saat itu. Ibu saya, bapak saya petani yang miskin, yang hidupnya tidak mudah, susah hidupnya, membelikan sepeda saya untuk sekolah saja tidak bisa. Saya kadang-kadang harus lari, ya, harus jalan kaki 7 km ke SMP. Itu saya lakukan dan alhamdulillah saat ini bisa menginjam seperti ini. Untuk itu saya memiliki keyakinan penuh Pondok Pesantren Darussalam yang telah berkontribusi luar biasa atas pembangunan karakter ini akan pasti akan bisa menelurkan. Dan yakinlah kepada saya Pak Kiai, suatu saat ke depan ya, yakinlah pada saya. Pondok Pesantren ini akan melahirkan mungkin di antara anak-anak saya ini akan bisa menjadi menteri, bahkan presiden bisa akan lahir dari sini.